Nah, ini perjalanan. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita hari ini mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke tepian Kapuas atau waterfront di Pontianak. Nah, ini di Jalan Ayani 1. Nah, yang ini kita memasuki kawasan Mega Mall. Oke, ini Mega Mall. Mega Mall Ayani Pontianak. Terus yang agak depan dikit itu Hotel Ibis. Nah, ini sekitar beberapa meter lagi agak di depan itu nanti ada Museum Pontianak. Museum Kalbar. Tepatnya lagi Museum Kalbar. Nah, ini Museum Kalbar. Tuh, Museum Kalbar. Pendopo Gubernur. Dan ini sekitar beberapa meter lagi akan sampai di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Wah, bisnya warna pink. Cantik banget. Dealer Suzuki Pontianak. Kalau yang mau beli mobil lah di sini. Kalau ini stasiun TV TVRI Pontianak, tapi kurang jelas ya karena ketutup pohon-pohon. Nah, itu mulai kelihatan tuh Masjid Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Udah kelihatan menaranya. Menara Masjid Raya Mujahidin. Tuh. Ya, hari ini agak lenggang sih. Mobil-mobil enggak terlalu banyak yang lewat. Oke, kalau ini Sekolah Mujahidin ya. Nah, ini Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Kelihatan enggak ya? Oke, ini Masjid Raya Mujahidin. Tuh. Ketutup sih sama pohon-pohon. Tapi ya kelihatan lah ya. Wah, ada Upin Ipin. Ini kantor PLN yang di Pontianak. Nah, yang ini KFC. Tuh, KFC. Walaupun masih ketutup-ketutup sih sama pohon. Pohonnya tuh. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan. Ini masih di Ayani 1. Cuacanya sih cerah banget nih. Panas. Oke.
Kita nyampe di lampu merah, kita berhenti dulu. Nah, itu di depan mobil Avanza. KT, Kalimantan Timur ya? Plat Kalimantan Timur. Kita berhenti dulu di lampu merah. Kebanyakan hitam warnanya, mobil-mobilnya. Jalan apa nih ya? Jalan penjara. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, kita memasuki jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu kalau kita mau ke kantor pos tuh kadang di sana kantor pos. Nah, ini kalau kita belok kanan itu jalan ke Tengku Umar. Jadi kita ini nanti belok ke Jalan Tengku Umar ya. Nah, ini Jalan Tengku Umar. Ya, ini sih nggak terlalu padat sih. Padahal hari ini hari weekend. Nanti malam. Mungkin nanti malam ramenya. Ini Indihome. Oh, nggak kelihatan. Parkiran-parkiran mobilnya tinggi pinggir jalan. Kalau yang di sana itu Hotel Golden Tulip. Nah, itu Hotel Golden Tulip. Gede banget Golden Tulip. Ini sayang banget gedungnya terbengkalai. Pak, kita mau nginep di mana? Gedungnya terbengkalai. Kalau yang ini yang kopi-kopi yang terkenal itu, kopi apa sih namanya? Starbucks tuh. Ih, cantiknya mobilnya warna hitam dan biru. Shh, keren. Ini Jalan Cokroaminoto. Jalan Cokroaminoto. Os Cokroaminoto. Kan sana di Ponorogo. Mana? Oh, setelah setelah lampu merah ini jalan di Ponorogo. Kita ketemu lampu merah lagi. Udah ramai, udah mulai padat. Hmm.
Oke, kita jalan. Sudah lampu hijau. Lanjut ya. Apa sih namanya tuh tadi tuh? One home. Ya ampun dah. Wah, mobil apa itu? Serena. Wow. Betul. Serena. Kayak sedan gitu ya mobilnya? Oh, kayak Alphard. Wah. Keren mobilnya. Ini kayaknya tinggal digeser-geser deh pintunya. Tuh. Mobil Serena. Serena gak bacaannya? Kalau ini Cape. Kapuas Peles. Nah, ini Kapuas Peles. Oke, bentar lagi kita sampai ke waterfront. Kalau ini kita nyebutnya Pasar Tengah. Jadi tempat-tempat grosiran itu, segala baju, apa-apa tempat grosiran di sini semua di Pasar Tengah namanya. Kita ke lampu merah lagi. Pasar Tengah Pontianak. Tempat-tempat grosiran semuanya, dari pakaian, kelontongan, semuanya grosiran di sini. Nissan Livina. Oh, Nissan Livina udah kelewat. Disebut jalan Gajah Mada, jalan apa? Tanjung Pura. Iya, ini jalan Tanjung Pura. Kita belok ke kiri, jalan Barito. Nah, ini kita masuk ke jalan Barito. Nah, itu pintu gerbangnya. Udah mulai kelihatan pintu gerbangnya waterfront. Selamat datang di waterfront kota Pontianak. Nah, itu. Ini kayaknya sepertinya bisa ada acara deh di sini tadi. Oh iya, ada Pak Sandiaga Uno datang tadi. Nih, selamat datang di Waterfront Pontianak. Tuh. Kita parkir dulu. Ternyata kita muter. Oke. Oke, kita turun dulu ya. Oke, kita udah sampai ke parkiran waterfront Abang Pairus. Mana si kembar? Tadi
Ayo kita jalan. Ayo Bung Pait. Selamat datang di Waterfront Kota Pontianak. Ada pesawat. Ini mau di gimana ya cara ngambil videonya, Bah? Untuk nyampe pintu gerbangnya. Ambil videonya gimana? Itu lah tuh. Oke. Ini udah nyampe di selamat datang di sekarang di pintu gerbang Waterfront ya. Selamat datang di Waterfront Kota Pontianak. Oke. Nah, ini tadi ada Pak Sandiaga Uno datang. Selamat datang Abang Menteri Perekraf Dokter. Oke. Kita masuk Waterfront Pontianak. Nah, tuh ada kapal. Nah, di sana itu Keraton Kadariah Pontianak. Sana itu Keraton Kadariah Pontianak. Saya zoom ya. Nah, itu Keraton Kadariah Pontianak. Jadi itu komplek-kompleknya Keraton Kadariah. Oke, kita lanjut. Udah, ini ramai. Oh, di sana itu jembatan Kapuas. Nih, saya zoom ya. Itu jembatan Kapuas. Oke, kita lanjut lagi. Ini karena masih awal, jadi belum ada pada jualan ya. Masih belum pada buka. Tapi penyewaan untuk sepeda listriknya udah ada. Tuh. Sama kompleknya. Sungai Kapuas. Nah, ini kalau ini musola atau surau. Karena ini kebetulan mau sholat asar, kita ke musola dulu. Indah banget ya. Nah, itu udah pada ambil wudhu. Halo, mau sholat ya? Oke, kita mau sholat asar dulu. Gelombang karena ada kapal tadi. Ada kapal lewat. Nah, ini kita masuk di musola di Waterfront. Oke. Nah, ini udah pada ambil wudhu. Nah, ini musolanya. Musola di Waterfront. Ini musola, benar. Thank you.
kita mau ambil wudhu dulu, mau sholat. Belum ada yang buka jam segini. Nah, ini di Surau Waterfall. Sekarang lagi sholat asar, waktu sholat asar. Sudah selesai. Udah ini kita lanjut jalan-jalan. Bersih misalnya enak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang jam 3:30. Kita pulang. Oke, kita lanjut jalan. Ini masih belum pada buka karena masih awal. Ini penyewaan. Kelihatan nggak Keraton Kadarianya? Nah, itu Keraton Kadaria Pontianak. Nah, jadi kita tuh seberangan sama Keraton Kadaria. Oke. Kita jalan. Jalan kemana? Ke Waterfront Pontianak. Ya kalau teman-teman YouTuber kan udah sering. Tuh. Kita mau nyewa. Mau nyewa sepeda, sepeda listrik. Penyewaan, ada penyewaan sepeda. Ini enggak. Tegang. Oke, kita lanjut jalan-jalannya, menelusuri jalan menelusuri Sungai Kapuas Pontianak. Nah. Ini tadi surau apa ya itu? Babu Salam. Bukan. Bagus ya. Bersih sungai kita, populasi menjadi sehat. Jaga sungai kita agar selalu bersih. Oke. Nah, itu ada yang besampan. Ada yang lagi bekayo, kata orang Pontianak ya. Bekayo. Nah, ini Abang Pait. Apa? Ini yang pegangan. Aman, Bang. Ya. Kamu mau makan aja sampai ujung sana nanti. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, orang bekayu, kata orang Pontianak bekayu. Kita nanti jalan sampai ke jembatan Kapuas itu. Hmm.
Ada yang mancing. Nah, kita terus berjalan sampai letih itu pangkunnya. Wah, langitnya mulai gelap. Jalan terus. Dan ini di sini-sini ada tempat-tempat entainya, tempat duduknya. Kalau malam itu rame banget di sini. Pada bawa keluarganya di sini nongkrong-nongkrong di sini. Penyewaan sepedanya banyak banget tuh, lihat sepeda listriknya. Ada skuter, ada sepeda listrik. Ada yang mobil rem itu juga ada. Tuh. Ada skuter, ada mobil, sewain semua ini. Kalau ini meriam karbit, atau orang meriam karbit. Oke. Meriam karbit. Ini kalau di Pontianak, kalau pas Idul Fitri itu kadang ada bunyi ini. Itu lucu-lucu banget penyewaannya. Oke, kita lanjut. Ini masih sepi karena masih awal, baru jam 3:30 sore. Ini kalau udah malam sekitar jam 5-an. Ramai banget di sini. Karena ini masih sepi. Terus sungai Kapuas, jembatan Kapuasnya udah mulai dekat. Ini warung-warung masih belum pada buka. Ini kalau udah pada buka, rame tuh. Sungai Kapuas. Itu ada kafe terapungnya. Kalau di Pontianak itu kan sungai Kapuasnya itu panjang, sungai terpanjang di Indonesia, sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, itu ada kafe terapung. Wah, si Abang Pait sama Abang Pairus. Yang itu jalan. Nih, kafe terapung. Jadi di atas. Ini ada penyewaan lagi. Kita masih lanjut jalan ya. Kita jalan terus sampai mendekatin jembatan Sungai Kapuas. Kedai Slembe. Udah dekat jembatan Sungai Kapuasnya. Oke, ini tuh cuacanya enak banget, nggak terlalu panas, jam sekitar jam 3:30, jadi udah agak nggak terlalu panas, tapi masih sepi kalau jam-jam begini. Nanti jam 5-an gitu baru rame, baru pada datang pengunjung-pengunjungnya. Tuh, kata orang Pontianak ini namanya Bekayo. Masih YouTube, Pak? Masih YouTube? Oke.
Lumayan sih, udah berapa meter jalan. Kita belok di sini. Ada yang mancing. Itu jembatan Kapuas. Ya, ada yang mancing. Bagi bersama Mama Twins. Mama Twins mau nyobain sepeda listrik yang ada di Waterfront ya. Nah, bersama si siapa? Husna dengan Twin Aisyah dan Hafiza. Ini Mama Twins. Mau cobain. Sudah. Ya, Mama Twin bersama Twin Aisyah dan Hafizah mau cobain sepeda listrik ya, jangan-jangan kita nggak puas. Dadah. Dadah. Pahit. Pahit. Virus. Sepeda listrik. Udah bang, ayo bang. Listriknya. Mama Twin sudah setengah jalan, cepat banget. Sekarang suasananya sangat bersahabat hari ini. Mendung tapi tidak hujan. Ada yang main layang-layang juga di sini ternyata. Ya, kalau di sebelah sana namanya daerah Tanjung Raya ya. Itu jembatan yang menghubungkan antara Pontianak Utara dengan Pontianak Timur, Pontianak Utara sama Pontianak Tenggara Barat dan Kota. Ada kulinernya juga nih sini. Kuliner pinggir Kapuas. Ada kulinernya juga. Ya suke panggul. Ada kulinernya juga ya sini. Dulur, dulur dulu, aku yang jilok batago. Rasanya langsung seperti itu ya. Berbagai macam olahan. OTS, kedai OTS. Ada kedai Kayana. Magic.
anak-anak juga pada main layang-layang sini. Surau kayu rusak ada. Ada kedai ASEAN. Kita sudah hampir berada di ujung waterfront ya. Oh, ini kafe di tepian. Kafe yang berada di tepian. Kapuas. Kita sudah berada. Putar sini lagi lah, wah. Berada di Masjid Nurul Huda. Nurul Huda Al-Qur. Masjid Al-Qurdi, Kampung Kemboja. Gimana perasaannya Mama Twins dan Husna? Naik gimana? Husna? Gimana perasaannya? Husna? Seru? Mantap ya. Gimana Twin Aisyah Bija? Seru. Ya. Mau lihat mukanya tadi. Muka siapa? Depan sih. Bukan sendiri kah? Dia di belakangnya, kalau di depan dia goyangin itunya, stangnya. Pipit. Oke. Itu di belakang masjid. Masjid apa ya? Jadi di sungai di waterfront ini ada masjid, ada. Jadi di belakang saya ini ada masjid. Jadi di waterfront ini ada masjid, ada surau juga. Jadi nggak bakal khawatir deh. Namanya mau sholat di mana tuh nggak bakal khawatir. Karena nih masjidnya, Masjid Nurul Huda Al-Qurdi, Kampung Kemboja. Gede masjidnya. Tuh. Jadi tuh di sini tuh ada suraunya, ada masjidnya. Jadi enak kalau kita mau, nggak bakalan khawatir deh mau sholatnya di mana gitu. Ya di sini ada juga jajanan. Kita jajan dulu. Ini apa nih? Kita jajan dulu. Ini masjid. Oh, bagus. Kakak kembar apa kak kembar?
Kakak apa? Nah ini tuh semuanya masih mentah-mentah, jadi tinggal digoreng. Jadi masih pada fresh kakaknya. Yuk kakak kembar, apa kakak kembar? Ini apa nih? Kincau. Oh kincau. Ini teh ya? Mana? Teh. Hah? Apa? Yang mau apa? Ada mie sagu tuh, ada mie sagu. Apa? Mie sagu. Ini ada mie sagu. Boleh lah mie sagu. Berapa? Satu aja, Bu. Oke. Ini nampak ada tamu tuh. Satu kembang. Ah, satu ya. Oh, minumnya TS, Mbah. TS satu kayak ya. Itu jajan dulu. Mie sagu. Tuh. Mie sagu tuh. Mie khasnya makanan orang Pontianak. Nih, ini mie sagunya. Jadi mie-nya tuh dibuat dari sagu, tepung sagu. Oh, ini bumbunya pun baru ditumis gak, Kak? Iya. Baru ditumis juga. Es itu. Apa-apa ya, Abah tadi pesan, Mbak? Nah, kincaunya dua. Kincaunya dua, TS-nya satu. Biji serasinya satu. Kincau dua. Biji serasinya satu. TS-nya satu. Ini lagi buat mie sagu. Lagi numisnya tuh. Iya kak. Porket apa? Ubi ada. Soleh kan ubi pun ada. Kakak mau dah ni? Kakak piring lah. Isi mie ada? Isi ada mie? Ni mie lah. Porket isi mie tak ada? Mie ada ni. Mau mie ni ni kak? Bilang lagi rintu. Mana rintu? Makan mau dah. Berapa satu ni nek? 1,005 lah. Apa? Kamu korket, korket isinya itu ubi. 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 Oh, dia tak mau. Ada isi apa? Mie bumbu campur. Ada mie bumbu. Ada ke isi mie bumbu? Apa itu? Apa tu? Bengkuang. Ah, minta ide, minta isi mie bumbu. Yang mana isi mie bumbu? Mie bumbu nanya. Tak. Oh, nanya mie bumbu yang nyamie bumbu kamu mie. Oh, tak ada kroket. Kroket. Ada solat, ada solat, ada solat. Dia orang dia minta kroket pula tu. Aku kroket. Ya lah, saya je lah. Kroket lah, ubi. Ya, kroket. Dia orang pun dia nak. Isinya ubi. Ubi kayu. Okey. Minyak? Ah, boleh lah. Tak kira minyak ya lah. Aksung sini ya lah. Tak nak dia? Tak. Tak ada, dia kami je yang makan. Eh, jatuh. Ah,
Lagi nunggu mik sagunya selesai. Mi sagu. Tuh ada potongan dagingnya. Oke, gitu coba ya. Nah, mi sagunya tuh begini. Tuh, mi sagunya begini. Mie-nya tuh terbuat dari sagu. Ini sayurnya ada sayur kecambah sama daun kucai. Dan ini ada daging, potongan daging. Ada udang, apa sih, udang halus kata orang Pontianak sini nyebutnya. Sama kacang goreng, kacang tanah digoreng. Nih, mie sagu kuah. Tuh. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, kita lanjut jalan. Kita lanjut jalan. Jalan kemana? Oke. Ini nih. Nah, ini jembatan Sungai Kapuas. Tuh ada. Hai. Tuh. Apa itu ya? Sepit. Apa itu, Bang? Yang kape itu. Kape apa? Sepit. Tuh, kok kenapa dia? Mak benar lah batu dia. Ya Allah, saya tidak kenal mama ada sama dia tuh. Yeay, ini jembatan Sungai Kapuas. Mama apa? Batu yang situ. Hah? Masa ada sini? Sini lagi dia. Oh, baru besok mau kesini. Kira ini tadi tuh udah ada hari ini. Tapi kok gak ada steril kan ya? Bisa itu kakak asing. Yuk. Enggak, mama foto loh. Ini mau foto kan. Nah, tongkang. Tuh, tongkang. Tongkang tuh biasanya ada yang bawa. Bawa apa ya tongkang tuh, Bah? Tongkang kan? Itu tongkang. Biasa tuh tongkang tuh bawa batu gitu ya. Bawa pasir. Nih. Tongkang. Tuh yang bawanya tuh kapal. Yang tuh. Jadinya tuh kapalan yang bodoh mah. Tuh anak-anak. Tapi. Ini kapalnya dong. Kapal. Rupanya ada speed. Tongkang kata orang. Itu ada motor. Kok kita mau keliling-keliling Sungai Kapuas. Nah, ini pakai ini nih. Tuh. Jalannya lama banget tongkangnya. Ini udah mulai ramai karena udah jam 5-5an. Udah mulai ramai. Lama banget tongkangnya jalan. Nah, ini kapal. Tuh.
Mulai ramai, udah pada datang pengunjung-pengunjung. Tuh ada pesawat lagi, kata si kembar. Tongkangnya itu lama banget. Kapan sampainya ya? Jalannya kayak di kita jalan kaki juga. Nah, itu sewaan. Ada sepeda listrik, ada skuter, ada becak, itu ada mobil, mobil. Banyak banget penyewaannya. Tuh. Ada kan hampir ke sini, Mas. Ada lah sini lah, ke sini. Sarang pasak kuasa itu tidak udah ada naik ke ayam, buat itu kita bangkit. Sarang kuasa itu. Udah mulai rame kan. Mereka nak balik sini itu. Hei, ampun, ini keterang. Kita menemani tongkang. Tuh, tongkang itu sama dengan kita jalan kaki. Kecepatannya. Oke. Nah, ini warung-warungnya udah pada buka. Karena ini udah jam 5. Udah pada buka kedai-kedainya. Udah rame. Tuh. Jadi di pinggir-pinggiran ini banyak warung-warung. Tuh. Karaokean kan ada enggak? Itu panjang jalan tuh warung-warung semua. Kalau tadi kan jamnya segini udah pada buka. Emang tempat paling enak sih, paling asik sih, nyantai di sini sama keluarga kan weekend itu ngumpulnya tuh di sini. Tuh udah pada buka-buka warungnya. Tuh nyemplung-nyemplung anak-anak, ya Allah. Ya itu ada kapal. Kapal apa ya? Kapal terapung. Ini kapal terapung. Ya kalau kita mau keliling-keliling Sungai Kapuas, ya pakai ini. Pakai kapal ini, kapal terapung.
kapal terapung ya. Nih, keren kan kapal terapungnya. Jadi kalau kita mau keliling-keliling Sungai Kapuas pakai kapal ini, enak banget. Kayak masih bisa. Kapal yo. Tuh, tongkangnya belum sampai lagi. Lumayan enggak kita jalan upo nih, Bah? Ini udah sore. Tadi masih terang, sekarang udah sore tuh. Keraton Kadariyah. Panjang ini. Waterfall tuh panjang. Panjang banget. Lumayan melelahkan. Udah mulai ramai kan? Ramai banget. Tuh, ini udah jam-jam, udah jam 5 sore. Jadi ramai. Orang datang kami pulang. Kacamata pun ada. Oke. Hai, sampan laju dari hulu sampai ke hilir. Lumayanlah jalan kakinya, ngos-ngos. Ya, boneka pun ada dah. Lengkap orang di luar sini ada semua. Di sepanjang jalan Sungai Kapuas. Panjang banget Sungai Kapuas. Tuh ada kapal lagi. Aduh, ini kok mereka yang masih pacaran kayaknya seru banget dah naik ini. Naik kapal malam minggu.
mengelilingi Sungai Kapuas. Ini nih kalau orang masih pacaran kayaknya romantis deh. Jalan-jalan gitu kan, ngelilingin Sungai Kapuas. Romantis banget dah. Tuh udah mulai ramai. Tuh, ampun. Dah. Enak banget kan? Romantis kok begini mah. Kita lihat Sungai Kapuas lebih dekat lagi. Itu tuh Keraton Kadariyah, Bang. Bilang itu gereja. Astagfirullahaladzim. Parah. Udah rame. Tuh. Udah rame banget. Masa udah tau. Kita tau udah kelas 6 baru. Rame. Udah rame kan. Mau ngelukis. Udah juga. Ramai banget. Tadi masih sepi. Dah, kita balik. Orang datang, kita balik. Salah. Yuk kita balik. Kita pulang. Aduh. Oke, kita sudah sampai di mobil. Selanjutnya kita pulang. Kita di hotel. Alhamdulillah. Jadi ke kos kali, Mak. Hah? Jadi ke kos kali. Ini kakak siapa nih? Kak Aisyah. Oh, Kak Aisyah. Tuh, kakak Afida. Dede Usna mana? Oh, ini Dede Usna. Abang Fairo. Kita pulang. Lumayan. Apa ya? Menelusuri Sungai Kapuas hari ini. Kaki sampai pegal. Oke. Assalamualaikum. Dadah. Permisa. Udah bayar parkir ke bawah. Baru pada datang, orang datang, kami balik. Lanjut guys, kita lanjut ke perjalanan ke. Nah, sekarang kita lanjut. Apa tanya dulu ya, ada enggak? Buset dong.